Copa do Brasil with the Verdão with Felipão. And here come the Hurricanes. Attacking down the right-hand side with Matson. Inside for Vitor Bueno. The service into the box. There's Vitor Joaquim. Ya, FC Barcelona sepertinya bakal memiliki penyerang muda mengerikan yang tak bakal mengecewakan untuk musim depan. Seorang pemain muda Brazil yang tampil mempesona dan terus menunjukkan penanjakan performa hingga saat ini, Victor Rogue. Penyerang yang telah setuju untuk bergabung ke tim Catalan tersebut terus berkontribusi aktif dalam terciptanya gol untuk skuad para Nainse. Ya, sudah tampil menonjol sejak masih sangat muda. Itulah Victor Rogue. Pemain yang mengawali karir profesionalnya bersama Cruzeiro tersebut memang telah mencuri perhatian di usia yang masih sangat muda. Bahkan telah memecahkan rekor transfer terbesar di klub Paranense saat dirinya didatangkan dari Cruzeiro 1 tahun setelah debut resminya. Saat itu, Atletico Paranense menebus klausul pembelian remaja fenomenal ini dengan nilai 24 juta real Brazil atau yang setara dengan 4,7 juta euro atau 81 miliar rupiah. Keputusan Atletico Paranense sendiri untuk menebus klausul Victor Rogue pun terbukti tepat. Pasalnya, meski masih sangat muda, pemain ini langsung berhasil menjadi pemain utama Atletico Paranense. Bahkan dalam 26 partai yang telah ia mainkan, 11 gol dan 5 assist telah ia ciptakan untuk tim. Ya, menariknya, performa Victor Rogue cenderung semakin meningkat, terkhusus sejak FC Barcelona menunjukkan minat kepada penyerang 18 tahun ini. Ia terus tampil konsisten dan terus berkontribusi aktif atas terciptanya gol. Di mana terbaru, hal itu juga ia lakukan saat timnya menghadapi Sao Paulo malam tadi. Sebuah pergerakan di dalam kotak penalti yang ia lakukan berhasil membantunya melakukan tap-in yang menunjukkan kecerdasannya dalam mencari posisi di dalam kotak penalti. Into the service, into the box. There's Vitor Joaquim. Goal! The visitors are ahead. Penyerang yang punya karakteristik layaknya Carlos Tevez. Ngotot dan punya kemampuan skill individu yang sangat baik dengan tinggi badan yang tak terlalu tinggi. Itulah profil singkat dari Victor Rogue. Penyerang Brazil ini diketahui hanya memiliki tinggi 172 cm, cukup pendek untuk ukuran para pemain di Eropa. Dan itulah sebabnya dia sering dibandingkan dengan Sergio Aguero atau Carlos Tevez. Sebagai penyerang, dia bukanlah tipe penyerang yang hanya menunggu di depan gawang, tapi terus bergerak di seluruh area permainan. Lihatlah, bahkan pergerakan Victor Rogue. Dirinya ada di kiri, kanan, pusat serangan bahkan mundur hingga tengah. Dengan kelibanya tersebut, sang pemain bisa sangat bermanfaat dan cocok dalam berbagai bentuk sistem permainan. Kemampuan finishing. Ya, ketika kita bicara soal penyerang, jelas aspek pertama yang akan kita lihat adalah kemampuan finishing sang pemain. Dan untuk pemain yang baru berusia 18 tahun, saya akan katakan pemain ini cukup fenomenal. Victor Rogue diketahui memiliki dua kaki yang sama baiknya. Artinya, dia bisa menciptakan gol dengan kaki kanan dan juga kiri. Dengan hal tersebut, keuntungannya adalah dia bisa menggunakan cara apapun. Dan itu telah ia tunjukkan saat menyaksikan bagaimana sang pemain menciptakan gol. Kekurangan Victor Rogue sendiri menurut analisis dari Breaking the Line adalah penempatan posisi.
Tapi dengan usia yang baru 18 tahun, hal itu secara alami jelas akan teratasi, di mana di laga kontra Sao Paulo baru-baru ini, ia telah membuktikan saat penempatan posisinya membantu ia untuk menciptakan sebuah gol. Perannya di skuad Barcelona. Satu gol lagi malam ini untuk Victor Roque. Kesepakatan verbal FC Barcelona tercapai pada kesepakatan 35 juta euro plus tambahan 10 juta euro. Persyaratan pembayaran, pajak dan detail untuk didiskusikan. Kontrak 5 tahun. Ya, FC Barcelona hampir dipastikan akan mendapatkan penyerang 18 tahun ini. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan verbal telah terjadi dengan Barca harus membayar 35 juta euro plus add-on sebesar 10 juta euro untuk sang pemain. Kedatangan Victor Roque sendiri nantinya bakal menjadi opsi menarik untuk masa depan lini serang tim Barcelona. Ia bisa menjadi pengganti Lewi atau bahkan bermain dengan Lewandowski sekalipun mengingat dirinya merupakan penyerang yang cukup fleksibel dengan gaya permainan yang agresif. Ya, Victor Roque sendiri juga memiliki cukup prestasi yang menarik. Di usia yang masih sangat muda, ia telah mengantarkan Brazil menjuari Copa America Under 20 dengan statistik sebagai top score turnamen. Di mana selain itu, ia juga menjadi pemain muda paling menonjol di Liga Brazil saat ini. Sehingga kami pikir keputusan Barca mendatangkannya akan sangat tepat. Ya, jadi itulah cerita di balik sosok Victor Roque, bintang muda yang kian melesat yang akan bergabung ke skuad Barcelona musim depan.